Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita Kapten Ciko akan mereview atau memberikan tutorial gimana caranya membongkar vinci air yang ini auto cattingnya tidak bisa dan tombolnya ini tidak bisa. Coba kita perbaiki dengan menggunakan obeng ala kadarnya ya. Yang pertama kita lepas dulu tanknya yang atas bagian sini, kita lepas dulu. Bautnya ada di sini ya teman-teman. Ya, ini. Nah, ini kita lepas. Seperti ini. Nah, di sini ada baut. Nanti ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali buka, makanya masih ada double tipnya. Kita bersihkan dulu. Step pertama dari bawah ya caranya ya. Dari bawah. Habis itu step kedua kita buka ini yang sini. Nah, yang ini kita buka. Kita buka yang sini. Caranya sama, ini mudah, cuman pakai double tip aja. Kita tinggal congkel pakai jarum atau obeng yang apa namanya yang tipis, ya seperti ini. Nah, ini ada seperti ini. Kita taruh ini. Kaca buat pelindungnya LCD di sini. Kita ganti ujung obengnya ya, guys. Ini awalnya dari sini ya, bukanya. Jangan lupa di like dulu sama di subscribe kalau belum yang subscribe, demi membantu channel kita. Ini kita lepas dulu pakai obeng mins. Coba cari yang besar. Kebesaran guys, nggak muat. Ya. Ya, ini cuman seperti ini tampilannya. Dan ini juga sama seperti punya karet biasa ya. Nah, seperti ini. Habis itu kita tinggal dorong guys dari sini ya, kita tinggal dorong sebentar, ini tinggal dorong aja ya seperti ini. Obengnya kurang panjang nih, sebentar cari obeng yang panjang. Ya, terima kasih. Oh, kebesaran guys, lubangnya segini guys. Oke. Sabar guys. Ya. Nah, ini guys. Oh, masih kurang panjang ya, guys. Sebentar. Rusak enggak ya? Oh, enggak. Bismillah. Oh, ini ya. Ah, ini. 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 Seperti ini. Ini baterainya, guys. Ini 1000 mAh. 1000 mAh.
Kita bongkar-bongkar dulu. Ini. Sini kita bongkar dulu, guys. Caranya mudah sekali ya, guys. Nah. Ini tadi itu tidak bisa nyala, guys. Nanti kita semprot pakai thinner. Kalau tetap tidak bisa ya kita bakar, guys. Adakah yang terbakar atau tidak ada ya, guys? Saya nggak kelihatan ya, guys. Inilah daleman dari Vinci Air dari Vopo. Biasanya kan orang-orang bingung, oh, kok nggak bisa dihisap, nggak bisa diapa. Nah, kita cek dulu di sini. Ternyata ini nyala, guys. Sekarang, guys. Nah, nyala. Oke. Nih, udah nyala. Tadi kan mati ya, sekarang udah nyala. Adakah yang konslet atau gimana, guys? Kita coba pencet-pencet dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Namanya ini, adakah yang terbakar atau gimana? Yang jelas ini tadi otomatisnya itu tidak bisa digunakan. Ternyata baterainya anu, guys, sedikit basah, guys. Baterainya basah, guys. Kita lihat, guys. Inilah yang menyebabkan konslet, guys. Nah, jadi untuk kalian sering-sering ya membersihkan lubang ini ya. Ini jangan sampai terkena sama cairan liquid. Jangan sampai, karena nanti kalau ini terkena cairan liquid, nanti masuknya ke sini, guys. Masuk ke sini. Nah, masuk sini, terjadilah konslet di otomatisnya, begitu. Ya, ini kita ambil anu dulu ya. Ambil ya, ini banyak, kelihatan banyak airnya, guys, loh. Ini kelihatan basah sekali, guys. Ini kelihatan basah sekali, kelihatan nggak, guys? Yang jelas ini kelihatan basah, guys. Saya coba ambil tisu ya. Ini baterainya basah, guys, loh. Tangan saya juga basah, loh, guys. Kelihatan ya, loh. Ya kan? Ini yang terjadi konslet di otomatisnya. Kita bersihkan saja, caranya gampang. Nanti pakai hair dryer atau pakai tisu itu enggak apa-apa, guys. Oke, sebentar aku ambil tisunya dulu. Harusnya dilepas saja, guys, ya, sama solder dulu untuk mempermudah. Ini nanti dilepas saja sama solder dulu. Nah, ini bentuk baterainya kita keringkan dulu, guys. Oh, terkena liquid. Jadi hati-hati ya, ini sering bersihkan ya, guys. Ini sama ini soalnya kan lubang, guys. Ini lubang itu kalau kena liquid, dia itu bisa masuk, guys. Kelihatan enggak? Ini lubang kan. Nah, itu masuk ke sini, guys, ke baterai. Ketika cairan itu masuk ke sini, otomatisnya akan terganggu, guys, dan tidak bisa dipuff atau dipencet. Itulah yang terjadi pada Vopo. Nanti kalian tunggu video berikutnya. Ini kan tadi baterainya tinggal cuman berapa persen. Kita cas dulu sambil baterai habis. Baterainya kamera untuk yang shooting ini habis, guys. Mohon maaf, nanti kita lanjutin. Oke.
Oke guys, cuma 5% baterainya. Saya khawatir tidak nutut. Jangan lupa subscribe dulu. Nanti aku lanjutin videonya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.